الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل صبيا نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. Yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan kegemilangan ini sempena kita menyambut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari keberkatan 12 Rabiul Awal pada malam ini. Insya-Allah Surah Al-Mu'min mengadakan Maulid Akbar bersama orang-orang lama kita ini yang ada di hadapan untuk kita mempersembahkan bacaan berzanji memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada malam ini, malam kemuliaan ini hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengambil kesempatan dengan keberkatan hujan. Allahumma ja'al sabiyan nafi'an, seperti mana Nabi ajarkan bila hujan turun maka kita kena berdoa Allahumma ja'al sabiyan nafi'an. Kau sama-sama Allahumma ja'al sabiyan nafi'an. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga di setiap hujan ini ada kerahmatan di samping di bulan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mendapat pertama sekali syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Jadi apa yang dapat kalau nak diukurkan dengan amalan dan juga kebajikan kita di dunia ini memang sedikit, tetapi kita memerlukan pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebesaran dan juga syafaat al-uzma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita insya-Allah ahli keluarga kita ditempatkan sama-sama dengan keturunan dan juga kita ditempatkan di dalam syurga-Nya insya-Allah bersama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan baca hafiz berzanji, tetapi kita akan mulakan dengan membaca selawat yang ada pada muka surat Maulid Nabawi pada muka surat 1. Buka dulu pada muka surat 1 Maulid Nabawi. Dia punya maulid itu dengan selawat. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشاكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته you.
Thank you.
Yeah.
وأدخله الكعبة الغراء
dengan pelbagai muamalat, maka kita beruntung besar apabila kita bernaung di bawah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu, maka yakinlah kita, maka tidak salahlah kita untuk kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah banyak memberikan pengorbanan. Tanpanya maka kita tidak akan kenal, tidak akan kenal apa itu syariat Islamiah, kita tak kenal apa itu Al-Quran, kita tak kenal apa itu Islam. Mungkin kita ke dalam keadaan itu, dalam kita dalam keadaan kegelapan, kita mungkin dalam keadaan teraba-raba yang tidak ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu insan yang mulia, yang mana adalah insan yang sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nabi dan juga rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utuskan kat dunia ini, tetapi Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu segalanya nabi. Jadi kita bersyukur kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad, kerana ada juga di para-para nabi yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kerana umat Nabi Muhammad dikurniakan satu kelebihan yang besar, apabila kita melaksanakan satu ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan pahala kita. Kalau kita melakukan membacakan Al-Quran satu huruf, maka Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menjadi umat Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kita dengan satu huruf dengan 10 ganjaran. Apabila kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarkan kita dengan beratus-ratus ataupun beribu-ribu ganjaran. Tidak pula datangnya kepada nabi, umat nabi yang terdahulu, mereka kalau melakukan amalan, mereka hanya tertumpu kepada satu ganjaran sahaja. Kalau ibadat yang mereka lakukan, maka satu sahaja yang mereka dapat pahala. Tetapi itulah untungnya, itu begitulah untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin menumpahkan kepada hadirin dan hadirat yang mendengar sedikit peringatan untuk diri saya dan juga para hadirin sekalian, dengan kita lupa berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nabi Muhammad 1400 lepas mengingatkan tentang kita, mengingat tentang umat generasi yang akan datang. Pernah sahabat bertanya, ataupun pernah Nabi SAW tahukah antara orang-orang yang paling mulia ataupun antara mulia di sisi aku, apa dia? Pertama sekali sahabat kata dekat diri dia, tentulah mereka adalah mulia di sisi Nabi. Tapi Nabi kata tidak. Begitu juga dengan para malaikat. Kalau begitu, siapa Nabi Muhammad, siapakah wahai Nabi? Kemudian seorang sahabat cakap, adakah malaikat? Malaikat adalah paling mulia. Nabi pun tetap menjawab, tidak. Malaikat memang malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ciptaan Allah yang mulia. Tetapi ada lebih mulia. Sehinggalah sahabat bertanya, lepas itu dia memberikan pandangan, tetapi semuanya tidak diiyakan oleh Nabi. Maka para sahabat runsing, siapakah orang yang paling mulia? Maka Nabi SAW katakan, orang yang paling mulia adalah umatku yang tidak pernah melihatku ketika aku hidup, iaitu kitalah sebagai umat Nabi Muhammad. Maka itulah umat yang dicintai sangat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita walaupun tidak berjumpa, tak pernah melihat jasad ataupun susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bermain di bibir-bibir kita, di dalam hati-hati kita, di dalam selawat-selawat kita, di dalam tasyahud kita, di dalam syahadah kita. Dengan itu, maka Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf sebagai umat Nabi Muhammad pada generasi kita inilah umat yang pun dicintainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat beruntung dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apa yang Nabi sallallahu alaihi bawakan syariat, tidaklah melainkan adalah semata-mata untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala nabi dan rasul? Kita tahu seperti mana yang telah dikhabarkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata bertanyakan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi, kam an-nabi, kam al-jumlatun nabi, dekat dunia ini berapakah jumlah nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bersabda, jumlah nabi dekat dalam dunia ini secara mafhumnya dalam bahasa lain ada 124. Ini so 124 ribu orang nabi. Bertanya lagi Syekh Abu Dzar Al-Ghifari, berapakah jumlah rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada 313 orang rasul. Kemudian itulah rasul jumlah yang nabi maklumkan kepada para sahabat. Tuan-tuan bayangkan, ini walaupun hadis ini ada di kalangan nabi, ada di kalangan para hadis menyatakan hadis ini lemah, tetapi kita boleh melihat bahawa jumlah nabi ramai 124,000 dan jumlah rasul 313, dan wajib yang kita ketahui di dalam Al-Quran sebanyak 25. Jadi nabi yang paling umum adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Maknanya tak, tuan-tuan? Cuba kita fikirkan, pernah tak kita mendengar kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling, Allah Subhanahu wa ta'ala penghulu segala nabi? Mari kita melihat antaranya. Para ulama membahaskan kenapa nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penghulu segala nabi, iaitu antaranya sifat kesabaran yang tidak ada kepada nabi-nabi yang lain. Pernah tak kita melihat Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau tuan-tuan pernah mendengar cerita-cerita tentang nabi, bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, pelbagai tuhmahan, pelbagai cabaran dan juga dugaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihina, didina, dicampakkan kepadanya najis, dicampakkan segalanya, pelbagai perkara-perkara yang kalau kita anggap, kalau kita lah pada diri kita pada ketika itu, mungkin kita akan membalasnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Maka diiktiraf oleh Allah, diiktiraf bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya orang yang paling penyabar, dan dia nak penghulu segala nabi. Dan juga kalau kita melihat kisah-kisah di dalam Al-Quran, bagaimana pernah tak nabi berdoakan tentang keburukan terhadap umatnya? Mungkin kita tidak pernah dengar. Kita tidak pernah dengar pun nabi berdoa keburukan ke atas nabi, ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah cerita, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berdakwah di Taif, mungkin tuan-tuan pernah dengar berita ini, cerita ini, bagaimana Taif itu merupakan kampung, orang kata apa, adalah kampung asal beliau lah, pada nenek moyangnya. Datang berbincang dengan katakanlah ketua kampung pada ketika itu untuk berdakwah, tetapi
dalam kata untuk berdakwah mereka rupa-rupanya berpura-pura untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai ke satu majlis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka Nabi dihina di balik batu sehingga mencederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat keadaan begitu, mungkin kita merasakan kita akan melawan balik. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar sehingga malaikat datang bercakap dengan Nabi, "Wahai Nabi, nak tak aku turunkan bala kepada penduduk Taif ini?" Dengan menawarkan, iaitu siapa yang menawarkan? Jibril kata, "Aku boleh berbincang dengan malaikat Jabal, Jabal Taif, iaitu gunung Taif itu. Aku terbalik dan aku lingkupkan semua orang-orang yang telah menyakiti engkau." Apa jawab Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Jangan, jangan wahai Jibril, kerana mungkin di dalam tulang sulbi mereka ini ada orang, ada keturunan mereka yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala pada satu ketika." Jadi kita boleh melihat bagaimana kasih sayang Nabi terhadap umat. Tidak juga kalau tuan-tuan kalau melihat dalam kisah Al-Quran juga, kalau kita melihat bagaimana, bukan saya nak mengatakan saya nak membandingkan nabi-nabi, tetapi kalau kita boleh melihat apa yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yunus alaihi salam, bagaimana Nabi Yunus alaihi salam berdakwah ketika pada zaman beliau. Maka dalam dakwah beliau hanya ada dua orang murid sahaja, sehingga kan 30 tahun beliau berdakwah, maka hanya beberapa orang murid sahaja yang ikut beliau. Dengan keadaan begitu menyebabkan beliau merasakan apa? Baginda berasa, orang kata, tak puas hati. Maknanya mengajuk. Dengan mengajuk dan juga merasa marah, bila marah dia meninggalkan umat dia, maka Allah Subhanahu wa taala, dengan disebabkan kemarahan dia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Sebagai balasan dia ditelan oleh ikan. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa dengan Nabi Harun apabila Nabi Musa alaihi salam ketika itu meninggalkan Nabi Harun supaya dia dapat, ketika Nabi Musa memberikan tanggungjawab berdakwah untuk meninggalkan umatnya bersama dengan Nabi Harun. Tetapi selepas hari dia beliau berdagang dan pulang balik bertemu dengan Nabi Harun, apa yang terjadi kepada Nabi Harun? Umatnya telah pun menyembah berhala. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah seingat saya di dalam ayatnya, tetapi dalam kisahnya dia menyatakan ketika itu Nabi Musa sangat marah, tetapi tidak pada macam Nabi, tidak seperti Nabi kita. Kita belum lihat, pernah tak Nabi kita marah? Kita tetap tidak melihat apa nama keadaan dan pada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah melihat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah. Tetapi apabila Nabi Musa dan Nabi Harun kalau melihat dalam Al-Quran, sehinggakan janggut Nabi Harun itu ditarik dengan memarahi kepada Nabi Harun, mengapa boleh jadi begini? Bagaimana ditonyok-tonyokkan Nabi Harun, kenapa boleh jadi begini? Kerana aku tinggalkan sekejap sehinggakan umatku boleh menjadi kufur dan menyembah kepada berhala. Bayangkan, saya bukan nak mengatakan Nabi Musa dan Nabi Harun, tetapi itu adalah cerita yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab nabi kita adalah nabi penghuni segala nabi, disebabkan sifat kesabaran dan juga sifat kesabaran beliau lah. Mereka di beliau di apa ni, baginda sallallahu alaihi wasallam yang anugerahkan sebagai pembunuh segala nabi. Jadi begitulah tuan-tuan, kalau kita lah sebagai umat iman yang nipis ini, bagaimanalah
keadaan kita lah. Kalau ketika kita berada di keadaan pada ketika itu, mungkin kita adalah orang kata apa, akan melawan, akan tak menjadi, akan menjadi tertuara lah. Maknanya apa yang kita nak, kalau boleh itulah, ada tangan-tangan itulah yang sampai dulu, ada kaki-kaki dulu yang akan sampai dulu, tetapi tidak Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, begitulah sifat Nabi, begitulah akhlak Nabi SAW yang menyempurnakan ia dia sebagai manusia yang paling mulia di dunia ini, sehinggakan Nabi SAW mengatakan bahawa memang akulah manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT daripada segala jin dan manusia dan seluruh di dalam dunia ini. Bukanlah aku bercakap ini kerana bangga, tetapi rahmat daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kita ingat bahawa kita mengingati Nabi SAW pada malam ini bukanlah setakat pada malam ini sahaja, maka kita kena mengingati bahawa dengan adanya Nabi Muhammad SAW kita mengenal Islam sehingga sekarang, kita sembahyang sehingga sekarang dengan adanya panduan dan juga tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Kalau tidak ada Nabi SAW, maka tersesatlah kita dan tak tahulah ke manakah kita berada, di mana, di manalah kita ketika itu berada. Mungkin Allah Subhanahu Taala campakkan kita ke dalam neraka, na'udzubillah min zalim. Jadi kita apa salahnya di dalam majlis sebab kita memperingati Rasul ini dengan kita memperingati jasa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau kita boleh meraihkan hari jadi anak kita dengan kita membelikan macam-macam, jadi apa salahnya untuk kita meraihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sedih, dengan penuh kasih sayang seperti mana seperti mana kita cintakan kepada anak kita. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berfirman, Nabi menyatakan bahawa sesiapa yang tidak sesiapa yang beriman kepadaku adalah mestilah dia beriman lebih daripada menyayangiku adalah lebih menyayangi dia pada kedua ibu bapanya ataupun anak-anaknya. Maka kasih sayang juga kita kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka contoh orang mukmin, maka Allah SWT, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktiraf kita sebagai orang yang beriman, maka kita kena menyayang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita menyayangi anak kita dan juga kedua ibu bapa kita. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit perkongsian daripada saya bersama tuan-tuan untuk diri saya juga dan juga para jemaah muslimin dan muslimat, maka kita tirulah apa sahaja yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan yang buruk yang telah dipandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dilarang untuk melakukannya. Dan kita bentukkan ukhuwah kita dalam surau ini, penduduk kita dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga dengan sedikit tauqiah ataupun tazkirah yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kita pada malam ini dengan keberkatan dan kemuliaan bersempena dengan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Kita tidak akan terhenti sehingga ini kita kena sentiasa surah Al-Mu'min, insya-Allah kita akan mengadakan terus setiap minggu kita mengadakan bacaan rawi, bacaan Maulid ini kita tidak terhenti. Orang kata dan tidak adalah orang kata menjadi fitnah kepada kita, oh sekadar-kadar kalau ada maulid aja, maulid je lah baru nak selawat, tak. Kita nak menjadikan budaya dan menjadikan budaya untuk bermaulid ini dan berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW menjadi basahan di dalam mulut kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, ditempatkan dengan Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi SAW di dalam syurga nanti. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati hadirin dan hadirat pada malam ini dengan kemuliaan, dengan sesiapa yang berselawat ke atas baginda, maka semua orang yang meraihkannya akan menerima syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga kita bersama dengan ahli keluarga kita dapat memayungi
bersama dengan panji-panji yang akan, yang pada hari akhirat nanti bersama Nabi SAW. Moga-moga kita dapat minum telaga khaut daripada Nabi SAW. Moga-moga kita dapat ditempatkan dengan Jannatul Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita nanti dilambai oleh Nabi SAW pada akhirat kelak nanti. Moga dapat bersamanya nanti mengikutinya dalam menghadapi kita dalam amalan-amalan timbangan kita nanti. Allah Nabi SAW akan membantu kita di akhirat kelak nanti insya-Allah. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga dengan cahaya Nur Muhammad itu nanti yang akan menerangi kita nanti di akhirat kelak nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan mengakhiri maulid kita ini, kita pada malam ini dengan bacaan doa. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana syekhul lahumul fadiha. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل حرمته، واشرنا غدا في ثمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمسنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها وإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمهما. اللهم ارزقنا زيارته في كل سلام. اللهم ارزقنا زيارته في كل سلام. اللهم ارزقنا زيارته في كل سلام. ولا تجعلنا في الغافلين أنت ولا عنه قدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسرد بماء التوبة الذنوب، وسترد برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا من في السنة الماضية إخوان رحمه الله تعالى، ما العون قضاء ونصف صول إلى مثلها، فلا تحرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفنا لعمل صالح يبقى سلامه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وعينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محزونين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفر شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئا لا نصبح بعد أبدا،
واحسن تحت لوائي هدى. اللهم اغفر لنا بي ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ومعلمينا وسر المقوم علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بك كان صلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en